Saya akan menjelaskan mengenai kamera belakang dari Realme 2 Pro. Realme 2 Pro memiliki kamera dengan resolusi belakang yaitu 16 plus 2 megapiksel. Dan di sini memiliki efek dual kamera, efek bokeh, serta memiliki edge recording. Yang memungkinkan ketika kita merekam video pada kamera belakang, Realme 2 Pro memiliki hasil video yang jauh lebih stabil. Selain itu memiliki aperture besar yaitu 1.7 memungkinkan untuk mengambil foto dengan kamera belakang dalam low light condition. Dan di sini kita bisa lihat hasil dari pengambilan gambar dengan kamera belakang dengan low light condition pada Realme 2 Pro. Begitu jelas, begitu tajam, dan sangat sedikit untuk bagian noise-nya. Oke, ini adalah fitur yang ada pada kamera belakang Realme 2 Pro dengan portrait mode. Memiliki berbagai varian filter pada portrait mode yang menghasilkan foto ketika kita mau upload social media pasti jauh lebih menarik lagi. Dan ini adalah AI Scene Recognition. Dengan AI Scene Recognition memungkinkan setiap user pengguna Realme 2 Pro lebih mudah untuk mengambil gambar dengan kamera belakang karena secara cerdas akan mengatur kontras dan pencahayaan yang pas untuk mengambil suatu objek tertentu. Salah satunya bisa objek tanaman, objek pemandangan, objek makanan, atau objek seperti objek yang dekat ya, atau makro seperti itu. Oke, ini adalah kamera depan dari Realme 2 Pro yang memiliki fitur yaitu AI Beauty serta memiliki resolusi 16 megapiksel. Di sini kita bisa lihat kamera depan dari Realme 2 Pro sangat baik dan selfie-nya sangat cantik. Karena apa? Karena di sini bisa selfie sendiri atau selfie group disesuaikan dengan keinginan si pengguna. Selain itu, Realme 2 Pro memiliki ColorOS 5.2 yang memiliki performa yang lebih baik daripada versi sebelumnya dengan smart and efficient. Dan ini adalah salah satu fitur-fitur yang ada pada Realme 2 Pro yaitu video editing. Video editing di sini bisa kita lihat dan kita gunakan untuk membuat menarik ketika kita mengupload video. Kita bisa menambahkan filter, kita bisa mempercepat video tersebut, dan kita bisa menambahkan hal-hal lainnya untuk membuat hasil video yang lebih menarik.